Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memastikan Koalisi Perubahan mendukung langkah PD Perjuangan yang akan menjadi inisiator hak angket DPR untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Surya Paloh menegaskan pihaknya menghormati hak konstitusional yang akan ditempuh PDIP menggulirkan hak angket. Usai menggelar rapat Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar bersama dengan para Ketua Umum Partai Politik Koalisi Perubahan di Jakarta, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menjelaskan Koalisi Perubahan mendukung langkah politik yang akan dilakukan PD Perjuangan dengan mengajukan hak angket DPR mengusut kecurangan pemilu 2024. Koalisi Perubahan menghormati proses yang akan bergulir di DPR, baik Partai Nasdem, PKB, dan PKS yang tergabung dalam Koalisi Perubahan tetap menunggu sikap PD Perjuangan untuk mengajukan hak angket. Surya Paloh menyebutkan pihaknya mengedepankan jalan konstitusional berupa hak angket DPR dan menolak mengambil langkah inkonstitusional. Kalian tahu itu kan hak konstitusional yang ada. Saya pikir wajib ya. Bukan hanya sekedar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu. Kan sayang sekali kita ada hak konstitusional diinisiat siapapun itu, terutama barangkali saat ini adalah kawan-kawan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan misalnya. Nah, kita katakan tidak baik, kita katakan kurang, kita tidak sepakat. Itu hak dalam berdemokrasi. Tapi sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Caimin dalam Koalisi Perubahan, jelaslah memberikan support, memberikan katakanlah dukungan ke arah itu. Prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir aja secara natural aja. The idea, itu yang paling penting bagi kita. Kemudian itu masuk nggak dalam common sense kita? Saya pikir hak-hak konstitusional itu, kalau itu jalan yang kita mau tempuh, sayang sekali kalau itu diabaikan. Sayang seribu kali sayang. Apa yang kita pilih? Jalan dalam pendekatan aspek konstitusional atau inkonstitusional? Yang mana? Kalau saya tetap mengedepankan pendekatan-pendekatan landasan konstitusional dulu. Kalau kita komit kepada apa yang menjadi pemahaman kita, fungsi, peran, hak, dan kewajiban kita sebagai warga negara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.